Yo, halo Pak, apa kabar kalian semua? Masih bersama saya Alfian di sini. Jadi sama seperti di video sebelumnya, aku akan mengajak kalian bermain game Dynasty Warrior 8, Pak ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa dibantu untuk subscribe dan like videonya, oke? Oke, jadi kali ini aku akan menunjukkan gimana cara mendapatkan Golden Star di Battle Ambush Chang'an. Oke, langsung kita masuk ke permainan, Pak. Jadi ada 4 pilihan karakter ya. Ada Wei Yan, Pang Tong, Ma Chao, dan Xu Shu. Oke. Aku coba pakai Maco ya. Lumayan ada senjata level 4 ternyata. Untuk skill di sini tetap aku pakai attack, mic terror, lalu akurasi sama apa nih ini ya, nullification. Oke, langsung kita gas. Kita langsung ngobrol sama ini, Hand Maiden. Oke, jadi seperti biasa awal-awal kita langsung mengalahkan jenderal, Pak ya. Di sini ada Hande. Oke. Selanjutnya kita menuju ke tanda yang berwarna hijau ya di peta. Oke, kita pakai kuda aja, Pak. Oke, sabar, kita tunggu instruksinya, Pak. Gerbang sudah terbuka. Oke, kita lewat jalur ini, Pak ya. Bentar. Mana nih? Oke, kita langsung sini aja ya. Oke, gerbangnya terkunci ternyata, Pak. Kita coba lewat jalur ini ya. Ada Hanyu di depan. Langsung kita kalahkan, Pak. Mantap. Oh ya, ternyata bener ya, kita lewat jalur ini. Ada yang link. Langsung KO. Oke, kita sedikit ke barat, ada Zhang He ya, sama Cheng Wu. Oke, kita tunggu. Ada instruksi apa nih? Oh ya, untuk misinya kita disuruh mengalahkan ini ya, Xiao Ma ini ya. Oke.
Oke. Ada Shuza. Mantap. Ada Cai Wenji. Ternyata menyala-nyala ini ya. Membara ini Cai Wenji. Oke, kita tunggu gerbang ini terbuka ya. Kayaknya ini berpindah ini si Xiaoma ini. Tuh kan langsung berada di sini, Pak. Oke, kita tunggu ya. Oke, sabar. Ah, ini dia. Langsung kita menuju ke depan. Masuk lurus saja. Mana nih? Bentar ya. Oh, ada pasukan Nimbus. Langsung kita kalahkan, Pak. Tungsi. Ntar kita cek jalur dulu, Pak. Oke, ternyata coba kita lewat sini ya. Ini agak membingungkan ini, Pak, petanya. Nah, ini dia. Kita kalahkan Cheng Kun. Ush. Oke. Mantap, dua jenderal sudah kita kalahkan. Mana nih? Selanjutnya Chun Li ya. Oh, langsung KO. Coba lagi Jiang Wei. Oke, sebentar. Cek jalur dulu, Pak. Oh, lewat sini ya. Hanki, selanjutnya langsung kita kalahkan, Pak. Mantap. Oke, dua jenderal. Bentar, ini kemana ya? Sorry, Pak. Jadi ini agak membingungkan ya. Oh ya, benar, Pak. Kita lewat sini. Ah, ini dia. Kita langsung menuju ke lokasinya ini ya. Xiaoma ya. Siapa nih? Dan jauh. Oke, kita kalahkan dulu ini, Pak. Oke,
Oke, jadi kita ini ya nyebrang ke area ini pak, tapi ini areanya masih terkunci nih. Ntar kita kalahkan ini dulu ya. Sumpah ini rada membingungkan ini pak. Oh, wih, aduh, tantang. Mana nih? Ini ngeselin ini pak. Mana ini? Udah berhenti kak? Udah. Close the gates. Set the fires and we'll burn our enemies to ashes. Oh, ada ambush ya. Tiang kian. Oke, jadi ada sedikit cut skin tadi, langsung aku skip ya. Oke, selanjutnya kita melepaskan ini pak. Nah, ini jembatan ini. Jadi untuk menyeberang ke sini pak. Oke, ada ambush ya, kita kalahkan. Yujin dan Lidian. Oke, ayo cepet. Oke, kita tunggu jembatannya ini terhubung. Udah, oke, mantap. Kita langsung menuju ke lokasinya ini ya, Xiao Mao. Nah, ini dia. Oke, langsung kita selesaikan pertempuran ini pak. Mantap. Belum ternyata. Kirain udah selesai ya. Ternyata ada ini. Wojia ini. Oke, ternyata telah mengalahkan Wojia ya. Oke, kita tunggu pak.
Duh, lama kali nih. Oke. Oke, langsung kita cek, Pak ya. Apakah berhasil? Mantap, berhasil ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian jika panduan ini sangat membantu. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye bye.